Ini adalah Polygon Premier 5 tahun 2020. Sepeda ini dijual dengan harga 4.500.000 dan ini adalah spesifikasinya. Frame-nya berbahan aluminium dan sudah internal cable. Handlebar dari alloy dengan panjang 740 mm. Shifternya dari Shimano Altus 3x9 speed. Shifternya model tuas, sangat mudah dioperasikannya. Stem dari NTT berbahan alloy dengan panjang 4,5 mm. Untuk fork depan dari Santur XCM dengan panjang travel 120 mm dan sudah ada fitur lockout-nya. Premier 5 ini belum taper, masih yang biasa. Gagah ya. Sepeda yang kami tes ini ukurannya M. Sedelnya dari NTT dengan tipe Void. Untuk rem sudah menggunakan hidrolik dari Shimano Tech Pro. Crankset-nya berbahan alloy dengan bottom bracket yang cartridge biasa ya. Pedalnya itu dari plastik. FD dari Shimano Altus 3 speed. Untuk RD-nya itu dari Shimano Acera 9 speed dengan jumlah gigi terkecil 11 dan paling besar 36 gigi. Bannya itu dari Deli dengan ukuran 27,5 dan lebarnya 22,5. Gripnya bagus ya. Dan yang paling saya suka, sepeda ini sudah dilengkapi dengan standar, bermanfaat banget ini. Secara spesifikasi tidak ada perbedaan dari tahun sebelumnya, namun di tahun 2020 ini Premier 5 mendapat update dari sisi grafis yang menurut saya cukup baik juga. Bagaimana impresi pemakaiannya? Nanti kita akan coba, tapi sebelum dicoba di subscribe dulu bagi yang belum ya. Oke, kita akan langsung coba. Ergonominya cukup baik, di jalan banyak seperti ini itu tidak begitu susah, apalagi dengan 9 speednya. Dan untuk di jalanan dan turun, fork depan dengan travel 120 mm nya itu cukup membantu membuat kita tidak terlalu menunduk, jadi kita tidak usah khawatir akan ngejungkel. Mantap. Feel-nya kayak kita bawa Strada. Karena dari speed, front juga nggak begitu jauh ya. Mantap lah. Worth it banget dengan harga 4.500 pakai sepeda ini. Good job, Polygon.